Pemirsa, koordinat GPS dipakai di seluruh dunia untuk mengidentifikasi lokasi akurat, tapi koordinat dengan angka-angka terkadang sulit diingat. Sebuah perusahaan Inggris mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna berbagi koordinat GPS hanya dengan menyebutkan tiga kata. Gula berguncang kursi. Disinilah Kevin Daly, asisten manajer Los Angeles Memorial Coliseum berada saat ini. LA Coliseum telah mulai mempromosikan sebuah aplikasi yang disebut What Three Words untuk membantu pengunjung saling bertemu. Aplikasi yang dibuat tahun 2013 oleh sebuah perusahaan Inggris ini memungkinkan pengguna berbagi lokasi GPS secara tepat hanya dalam tiga kata. If you're out in our concourse or the concession stand, or you want to meet up outside the Coliseum, you can use that, and you can. It's a real easy way to copy, paste, or send it, or even tell someone on the phone in what three words I'm at. What Three Words membagi permukaan bumi menjadi 57 triliun kotak berukuran 3 meter persegi, dan algoritma memberikan kombinasi tiga kata yang unik dalam 50 bahasa. It's like a shortcut to a GPS coordinate. Banyak produsen mobil memasang What Three Words pada mobil model mutakhir mereka. Dan lembaga keselamatan publik menganjurkan warga memakainya dalam keadaan darurat. Meski aplikasi ini gratis, sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan bahwa sebuah perusahaan swasta yang mencari laba dengan cepat menjalankan fungsi layanan publik yang penting. The problem with What Three Words is making a mistake. It's not transparent what actually happens. If you literally add a letter S to the end of one of the words, you can end up as little as, 20 meters away. You could end up on the other side of the world. Perusahaan ini mengatakan mereka berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Itu berarti aplikasi ini harus menjadi sistem tertutup eksklusif yang membebankan biaya kepada sektor bisnis, karena perlu adanya sumber daya yang mengoperasikan layanan ini. Meskipun What Three Words masih jauh dari diterapkan secara penuh, tapi penyebutan tiga kata mungkin saja pada suatu hari nanti akan menjadi cara warga memberitahu lokasi mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.